sekarang saya udah bersama Bu Cican yang pakarnya memasak. Udah berapa puluh tahun Bu masak Bu? Begini, kalau memasak itu saya sudah dari kecil saya senang. Tetapi menjalani terus kayaknya sepanjang hidup. Profesional, mas. Profesional. Profesional itu sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih dan udah ada buku berapa? Buku sudah diterbitkan oleh Gramedia sebanyak 103 judul. 103 judul buku memasak. Khususnya ini kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran, lalu berhenti? Saya menikah, kemudian saya berpikir pada saat itu, anak saya masih kecil, saya harus membantu menambah keuangan keluarga. Saya harus sekolah, saya niat sekali sekolah. Apa? Kemudian saya mendaftar, kembali lagi ke kampus Trisakti. Saya mendaftar ke perhotelan dan seni rupa. Ternyata dua-duanya diterima, mikir lagi semalam. Apa yang saya ambil? Kayaknya kalau saya sama momong anak, kayaknya lebih baik perhotelan. Karena apa? Di situ diajarkan untuk surfing, untuk pengetahuan tentang dapur. Kenapa nggak lanjut ke dokteran aja, Bu? Nanti takutnya mesti serius banget, anak-anak saya nggak. Oh iya, nanti harus itu. Praktek ke ya. Dimana? Ya, pokoknya yang biasa aja, jalani saja. Ya, alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar. Kemudian belum saya tamat, saya sudah banyak mendapatkan pekerjaan sebagai apa? Part-timer. Kalau nggak salah, waktu itu tahun 74, saya bekerja sebagai field personnel, pekerja lapangan. Waktu itu ada tata conference yang pertama di Jakarta. Nah, saya kepilih untuk bagian registrasi itu yang banyak berhubungan dengan orang asing. Mengapa? Hanya karena sebuah kelebihan. Saya bisa ngomong bahasa Inggris. Iya, itu saja. Apa hubungannya sama masak, Bu? Ini, hubungan sama masak ya selalu ada hubungannya. Pelajaran memasak dari buku-buku yang tebal itu kan diterbitkan semua dalam bahasa Inggris. Oh, betul. Ya, jangan dulu pakai bahasa Inggris ya. Akhirnya Ibu kenapa bisa jadi tukang masak? Saya tamat. Saya menjadi asisten di kampus, asisten dosen. Dari situ saya bisa belajar lebih banyak. Kemudian di kampus saya itu ada sekolah, namanya sekolah School of Baking, sekolah pengolahan roti dan kue. Nah, saya karena belajar itu, saya mendapatkan beasiswa. Saya studi di Taiwan. Di Taiwan. Ya, untuk Chinese product. Untuk Chinese product. Ya, ada Pao, ada dimsum, ya seperti itu, seperti. Kemudian saya mendapatkan beasiswa lagi, saya sekolah di Amerika. Itu American School of Baking, pengetahuan teknologi pengolahan roti, pengolahan produk. Ibu ini sebenarnya ngasih tahu sejarah apa ngomongin diri sih? Oh enggak, bukan. Saya jadi begini, apa yang saya katakan ini memberikan motivasi kepada anak-anak muda. Supaya, saya jadi, juga anggapnya gitu baru. Iya, seperti ini. Jadi sekalipun kita sudah menikah, sekalipun kita terikat, masih banyak kesempatan untuk belajar. Betul. Itu dia. Jadi bukan halangan ya menikah. Bukan halangan, yang penting niat dari hati bahwa kita ingin maju. Jadi bukan betul tuh. Lu anggap kapan masuk TV? Saya bekerja pada sebuah majalah wanita. Dari di situ saya mendapat tawaran untuk menjadi presenter masak salah satu stasiun TV. Nah, kemudian ya melalui casting. Casting? Oh, ini casting dulu, Bu? Iya. Siapa lawan? Ya, sama. Nggak ada lawannya. Cuma mereka ingin tahu bagaimana saya berbicara. Mungkin buat saya tidak begitu sulit karena saya sudah sering mengadakan penataran, mengadakan demo kemana-mana, berbicara dengan mahasiswa. Katanya kabarnya Ibu ini adalah guru dari Rudy Khoirudin, benar? Oh iya, memang waktu saya di kampus sebagai dosen, mahasiswa saya itu antara lain Rudy Khoirudin, almarhum Chef Tatang, kemudian Deddy Rustandi yang terkenal semua itu. Kemudian kalau mereka yang jadi GM pun sudah banyak, kemudian yang jadi manajer juga sudah banyak. Jadi banyak sekali chef terkenal yang belajar dari Ibu ya. Katanya orang-orang ada mitos kalau tangannya gempal-gempal masaknya enak, Bu. Ini Ibu kan jarinya jempol semua nih, Bu. Saya kualat loh buat acara kayak gini nih sebenarnya. Begini, tangan saya, jari saya orang bilang kayak jahe. Kayak jahe kan, gede semua. Ya. Jahe enak kan, enak. Bikin hangat. Nah, oleh karena itu juga mutu saya dalam memasak, kita memasak dengan rasa cinta. Tapi Ibu pernah masak banyak? Gagal dalam artian itu, kalau saya begini, secara teknis gagal itu bukan gagal keblok itu. Pasti ada ketidakseimbangan dalam formula. Formulanya tidak balance. Jadi misalnya gini, Anda harus buat
apa yang Anda suka, misalnya cream soup. Mengapa dia tidak creamy? Karena kadar dari lemak atau susu yang digunakan tidak tinggi, sehingga tidak mempunyai rasa yang creamy. Itu saja formula balance. Formula balancing dari formula. Masak yang paling sulit itu apa, Bu? Masak yang paling sulit adalah kalau kita dipaksa untuk masak. Tapi masak itu enak, gampang, dan mudah semuanya. Dulu punya restoran gak? Saya dulu mempunyai restoran, kemudian karena satu dan lain hal, saya berhentikan dulu. Tapi saya selalu aktif dalam kegiatan sebuah pameran-pameran, maka saya akan berjualan sesuatu yang... Oke, kita akan mengundang tamu, Bu, ini mudah-mudahan nanti Ibu bisa ngajarin mereka masak. Oke. Okay. Karena muda sekarang juga harus bisa masak, Ibu ya. Mereka pandai-pandai. Ya. Ini adalah Mika Tambayong dan Bu ya. Wah, kalau ini kalian mungkin lo ingat lo merusak panggung. Oke. Ini Ibu Siska, kenalin Ibu Siska. Ibu Siska ini ahli masak. Anda berdua akan belajar masak dengan Ibu Siska. Oke. Ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Gun itu dan tepung beras ya. Ini ngapain sih? Ini bahasa kecelip itu. Ini kecelip itu dibuang gini apa di? Ya rusak dah orang masak. Ya. Rapopo.